Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib. Kali ini saya ingin menjelaskan bahwasanya Ratu Adil belajar memahami Al-Quran. Ini faktanya. Ternyata ada juga di dalam Ramalan Jayabaya yang menyatakan di dalam ayat-ayat tertentu bahwasanya Sang Ratu Adil berasal dari keluarga yang rendah imannya. Tetapi di dalam ayat lain juga mengatakan bahwasanya Sang Ratu Adil akan memimpin negaranya dengan menggunakan hukum Tuhan atau hukum ilahi atau hukum Allah, hukum Allah. Kok bisa? Jadi gini, dari latar belakangnya Ratu Adil yang keluarganya rendah iman dan sekaligus rakyat jelata, itu membuat Sang Ratu Adil termotivasi untuk mempelajari Al-Quran. Dan akhirnya Sang Ratu Adil pun mempelajari Al-Quran. Apalagi di zaman-zaman saat ini pun, sekarang itu untuk belajar Islam, belajar Al-Quran itu sangatlah mudah. Apalagi banyak orang-orang yang mau membantu. Ahli-ahli ajaran Islam pun banyak yang mau membantu untuk memahami Islam itu sendiri. Karena Islam itu sendiri begitu luar biasa dan hebat. Dan sosok Ratu Adil ini ternyata dia juga belajar Al-Quran. Dan dia saat belajar Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran ini. Satu hari dia membaca dan mengamalkan dan dia memahami satu ayat. Satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Itu yang dia lakukan. Dan kenapa dia mempelajari satu hari satu ayat? Untuk memaknai, untuk bisa memaknai satu ayat yang terkandung di dalamnya. Dimana satu ayat di dalam Al-Quran ini pun itu sudah mengandung makna yang luar biasa. Dan sosok Ratu Adil ini juga mempelajari Al-Quran selayaknya orang lain. Dan Sang Ratu Adil ini sendiri saat belajar Al-Quran, Sang Ratu Adil itu selalu memikirkan Al-Quran. Di siang, sore, pagi, malam, Sang Ratu Adil terus memikirkan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, memikirkan Al-Quran. Terus-terusan dia lakukan. Karena teteknya Ratu Adil, karena teteknya hati dia. Dimana Sang Ratu Adil ini bukan hanya mempelajari Al-Quran saja. Ternyata sosok Ratu Adil ini juga mempelajari hadis-hadis Nabi. Dimana sosok Ratu Adil ini berarti dia ahli dalam Al-Quran dan dia juga ahli di dalam hadis-hadis Nabi. Itu benar-benar luar biasa. Sosok-sosok yang benar-benar luar biasa dan sosok yang benar-benar layak untuk menjadi sosok pemimpin. Seumpamanya saja di negara-negara Indonesia ini, sosok pemimpinnya juga seperti itu, pasti luar biasa. Dia bisa memahami intisari dari Al-Quran dan hadis Nabi itu sendiri. Jadi bisa ahli Al-Quran dan ahli sunnah. Dan Sang Ratu Adil ini sendiri, ternyata di belakang itu semua, Sang Ratu Adil itu sendiri belajarnya itu bersama sedulur 45 pancer dia. Dia belajar bersama sedulur 45 pancer yang dia miliki. Dia belajar bersama-sama. Itu tandanya Ratu Adil itu belajarnya enggak sendirian. Dan ternyata saat Ratu Adil ini mempelajari Al-Quran, banyak pihak-pihak lain yang membantu Ratu Adil supaya bisa mempelajari Islam, supaya bisa mempelajari Al-Quran, supaya bisa mempelajari sunnah. Karena di dalam Islam semuanya itu serba mudah. Tetapi bukan ya, mudahan ya, tapi memang serba dimudahkan untuk mempelajarinya. Dan Sang Ratu Adil ini saat belajar Al-Quran, dia bersungguh-sungguh dan tekun untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan Sang Ratu Adil ini menjalankan ibadah-ibadahnya tepat waktu dan khusyuk. Dimana
Sang Ilahi pastinya juga akan melihat sosok Ratu Adil ini yang luar biasa. Tapi anehnya, walaupun Ratu Adil ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi anehnya, dari tampang-tampang atau dari penampilan fisik Ratu Adil ini tidak pernah menggambarkan sebagai sosok yang ahli Al-Quran, tidak menggambarkan sebagai sosok yang ahli hadis. Biasanya kan kalau orang-orang ahli Al-Quran dan ahli hadis, biasanya kan tampilannya kelihatan. Entah dia serba memakai jubah, atau celana cingkrang atau apa, berusaha menjalankan sunnah, menjalankan Al-Quran, ingin berjihad, kan seperti itu biasanya. Tapi sosok Ratu Adil ini beda. Sosok Ratu Adil itu beda. Dia tuh gak kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang beda dari Ratu Adil, dari orang-orang lainnya ini. Kalau orang lain-lainnya itu, kalau dia mempelajari Al-Quran atau hadis itu, biasanya diperlihatkan ada sesuatu yang menonjol dan mudah diketahui orang kalau dia itu mempelajari Al-Quran hadis gitu. Kalau orang-orang, kalau ibadah sholatnya tuh tekun, biasanya di dahinya pun ngecap hitam-hitam. Terkadang kan bisa saja disengaja. Memang terkadang tidak disengaja alami, cuma terkadang kan bisa saja disengaja. Tapi Sang Ratu Adil ini beda. Tidak ada yang kelihatan. Semuanya serba tertutup, terbungkus rapi. Hanya Sang Ratu Adil itu yang mengetahui sendiri bersama Tuhannya, bersama Sang Ilahi. Ada sesuatu yang spesial dari sosok Ratu Adil ini. Maka dari itu sosok Ratu Adil ini benar-benar akan dijaga oleh Sang Ilahi. Entah cara Sang Ilahi ini seperti apa, pasti sosok Ratu Adil ini akan dijaga. Karena apa? Sosok Ratu Adil ini akan menjadi alat pengantar, akan menjadi alatnya Allah, akan menjadi alat untuk menjayakan atau memuliakan atau mengemaskan dunia manusia, di mana dunia manusia akan menemui kejayaannya bersama Ratu Adil ini. Karena Ratu Adil akan menjalankan hukum ilahi, akan menjalankan hukumnya Allah, bukan hukumnya manusia, tapi hukumnya Tuhan, bukan hukum manusia. Dan sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang fantastis. Dan menurut kalian, kira-kira Ratu Adil ini benar-benar sudah cocok sekali untuk menjadi pemimpin apa tidak? Berikan komentar kalian. Dan kira-kira sosok Ratu Adil ini benar-benar fantastis apa tidak? Dari mulai penampilan yang begitu tidak kelihatan, seperti biasa, seperti awam, itu dia tuh fantastis apa sih tidak sih di hadapan kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa saling sharing, saling tukar pendapat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya, dan tekan tombol notifikasi loncengnya ke semua, supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.